betapa bahagia, betapa semangatnya kita yang sudah Allah berikan jalan wasilah berbisnis bersama PT Bes. Masya Allah, tabarakallah. Kita sangat beruntung Allah pilih kita berdakwah bersama PT Bes. Kenapa? Karena memang PT Bes memikirkan keadaan umat. Luar biasa, PT Bes, Allahu Akbar, yang di mana memiliki owner yang soleh, owner yang dermawan, owner yang visioner, owner yang senang berbagi, owner yang memikirkan umat, owner yang di mana ingin meraih pertolongannya Allah bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk umat. Ini bukti owner kita tercinta, Bapak Haji Febrian Agung, owner yang luar biasa. PT Bes begitu luar biasa. Yang kedua, PT Bes memiliki visi membantu umat bebas utang riba. Yang ketiga, PT Bes memiliki produk-produk terbaik karya anak bangsa. Yang keempat, marketing PT Bes begitu luar biasa. Marketing the best, marketing yang luar biasa, mudah, dan rezekinya Masya Allah berlimpah ruah. Bahkan marketing PT Bes terbaik di dunia. Masya Allah, begitu luar biasa. Apalagi support system di PT Bes begitu jalan, begitu hebat, di mana-mana membantu para mitra di seluruh dunia. Luar biasa sekali. Dan yang paling the best adalah apa? Inilah visinya PT Bes. Di mana agar orang meraih pertolongannya Allah, agar orang hijrah dari riba, dari dosa besar yang di mana Allah ancam. Al-Baqarah 275. Siapa yang mengulangi riba, kata Allah, dia sudah tahu, maka tempat kembalinya neraka jahanam, di neraka selamanya. Nauzubillah summa nauzubillah, mengerikan saudaraku. Di PT Bes ada satu program yang sangat luar biasa, SLC, Spiritual Leadership Camp, di mana kita diajak setiap bulan untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti ribuan orang bebas utang riba. Sangat menyesal, sangat-sangat menyesal, dan sangat-sangat orang itu disayangkan sekali jika dia pindah dari PT Bes. Jika dia pindah keluar dari PT Bes, kenapa? Berarti ada apa-apa dengan dirinya. Tujuannya bukan Allah, tujuannya dunia. Sebab PT Bes sudah mengajarkan kita, mengajak kita, tujuannya Allah. Dunia akan melayani kita, saudaraku.